Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan channel Mak Dai. Semoga teman-teman sehat selalu dan sukses dalam aktivitas apapun. Nah, sekarang kita mau trekking ke Bukit Batu Pacah. Oke teman. Waduh, ini kita peluknya lagi masalah nih, vitara infeksi ini teman. Paksa dikasih nap dulu. Nah, ini cara masang napnya teman. Teman. Ini orangnya agak kurang bisa nih teman. Hebat. Ambil ambil teman. Bukitnya lumayan juga tinggi teman. Saya berhenti makan dulu. Ada sebuah pondok di sini. Teman-teman, kita habis makan, nah, kita lanjut lagi teman. Lanjutkan adventure. Dan ini turunannya cukup tajam nih teman ya. Kita lagi buat jalur nih teman. Jadi gimana dengan traksi Vitara injeksi tahun 95 nih teman. Nah, terus ya. Lu, lu. Nah, di sini jalurnya masih alami ya, teman ya. Masih hutan-hutan mekar dan banyak ladang-ladang para petani. Ini lokal nih teman. Nah, ini ada sebuah pondok. Wah, ini asik juga nih kalau ngopi sini teman. Dan di depan adalah tim ini putih dari yaitu brodernya Pak Anto. Bikin jalur nih teman. Nah, ini kalau ada teman-teman yang mau adventure ke sini bisa kontak kami nanti yang ada ini ya, bisa ditanya di kolom komentar atau di kolom deskripsi teman. Nah, ini teman, ini mantap alamnya sih teman. Nah, ini ketinggiannya dari laut sudah ya sekitar 800 ya, 800 meter. Dan di Bali ini teman, ini ada sebuah kampus. Nah, ini teman, lebih jauh nih ya kampus. Ini kampus ya IAIN. Bukan IAIN ya. Sekarang namanya udah UIN. UIN, Universitas Islam Padang. Ini, teman. Nah, ini lagi koordinasi. Ini frodernya namanya Pemuang. Apa teman? Awak diajak no koordinasi ano pai? Jual lagi. Itu namanya daerah kandang ayam. Nah, ini bikin jalur ini bawah ini jalur trapas.
ini pemandangan ke arah Padang ya teman-teman. Itu batas daratan itu semain. Kalau sore ini kelihatan teman, laut. Kalau siangnya agak berkabut juga teman. Nah, ini turunan lumayan lumayan curam. Tapi ini kalau hujan nih ya lumayan juga teman. Sekarang untung nggak hujan. Turunan ke kanan lebih curam lagi, banyak tali air, ini tali air semua teman. Ini jauh ya teman, kalau jimnya udah nyampe di bawah. Oke teman, kemudian kita lanjut jalur 2 teman. Sungai kecil ya teman. Sebut kan ayam tengah iya tu. Yang lemo. Ya. Kalau kau kena jangan sini yang. Nah, ini di puncak ini kita menemukan sebuah bambu teman. Nah, ini juga nih bambunya. Itu jalurnya teman ya. Nah ini off-roadernya Citemang namanya. Nah, Ano Meno itu ada Ustad Kram navigator. Nah, dan krunya ini ada Om Gembul nih, Bro Gembul. Ajar teman. Ternyata ini kuat juga nih pitara teman-teman. Ini udah pakai ban 33. Tapi perangkat semua masih standar bawaan nih teman. Ini jalur turunan panjang nih teman. Sampai puncak. Kalau jimnya tadi udah nyampe teman. Sampai puncak. Kita jalan di pinggir kampus UIN teman, sama Biang Lala Adventure Indonesia teman. Nah ini kalau jalur nih teman, kalau hujan ya manis-manis jambu juga ya teman ya. Mungkin butuh waktu juga karena tempat area wincing juga susah di sini. Nah, ada teman. Ini tim Jimny Putih udah nyampe di atas. Ada Mr. Bob, para offroader dan Mr. Anto. Nah, ini kita udah nyampe di puncak Tanah Merah. Ketinggian 1000 lebih ya. 1,1 menurut altimeter. Itu ke sana udah laut teman. Nah, itu area Kota Padang karena di kamera ini nggak jelas ya. Nah, ini Mr. Bob. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke jalur 3. Ini ambil turunan lagi. Turunan 40 derajat. Wah. Waduh. Cukup curam juga nih teman. Gimana Mbak? Situasi sana Mbak? Mantap. Sangat memuaskan. Jalurnya gimana, Mbok? Jalurnya sangat oke. Oke punya. Pedis sekali. Padi ya sebenarnya, Mbok. Biang Lala Adventure Indonesia.
Nah, teman, ini mobil si putih mengalami overhead dan juga kuilnya juga panas nih, teman. Ini dia lama, teman, dikompres dulu, teman ya. Itu caranya, teman. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ke daerah puncak Ilalang, teman. Kita menuju puncak Ilalang, kemudian lanjut ke puncak Sibunian yang lebih jauh lagi. Ini puncak Ilalang, teman-teman. Kenapa puncak Ilalang? Karena sini banyak ilalang, teman-teman. Ilalang semua, teman. Jadi puncak ini sangat bagus dan dingin. Karena udah ketinggian, teman ya. Sudah naik 1300. Nah, ini situasi di puncak Ilalang. Sangat tinggi, teman. Ini anginnya enak sini, teman. Anginnya sejuk. Ini cocok buat camping. Camping ground ya. Dan buat outbound, siapa yang suka outbound juga bagus suasana di sini. Nah, ini para timbiang lala. Lagi briefing. Nah, ini kalau di zoom nggak jelas, teman. Di Kota Padang. Ini kalau dari Kota Padang ya kisaran 15 kilo kalau arah bawahnya. Dan ini jalurnya sampai ke Lugu Ujung, ke ada sungai, teman ya. Jarak setengah kilo dari sini. Oke, teman-teman, sekian dulu, nanti kita lanjut part 2 menuju perjalanan Bukit Batu Pacah. Assalamualaikum.